Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau kasih share lagi nih info-info tentang affiliate. Nah biasanya aku tuh pengen share kayak buat pemula-pemula gitu ya. Apa aja sih kesulitan kalau misalkan kita mau mau mulai? Tentang e, TikTok affiliate gitu ya, terus solusinya apa nih buat kreator pemula? Ini berdasarkan pengalaman aku, jadi pastiin kalian simak dari awal sampai akhir supaya kalian tuh ngerti gitu loh, supaya kalian tuh juga bisa mengevaluasi masing-masing akun yang kalian punya ya. Ini khusus buat teman-teman yang belum tahu triknya, yang belum sempat pecah telur, dan yang belum sama sekali ngonten gitu loh. Nah, ayo kita ngonten bareng-bareng supaya bisa dapet cuan dari affiliate ya. Baik itu affiliate Shopee ataupun affiliate TikTok. Nih biasanya kenapa sih gitu ya mark affiliate marketing pemula sulit banget gitu loh buat pecah telur atau misalkan kayak kok nggak berkembang gitu loh si akunnya. Biasanya yang pertama itu kalian tuh kesulitan buat memilih produk yang tepat. Nah, aku kasih contoh ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau pilih produk apa untuk kalian jual, kalian gak usah bingung, tapi kalian bisa pilih produk yang memang yang lagi populer gitu. Populer yang kayak gimana? Maksudnya itu bisa kalian pilih tuh produk yang lagi booming seperti itu. Nah, aku kasih contoh di sini di akun aku yang pertama nih. Kebetulan aku punya tiga akun, itu niche-nya berbeda dan itu juga berdasarkan produk populer. Yang kayak misalnya nih, lagi booming bulan ini, produk apa ya? Kita up videonya sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, hari ini aku tuh kasih info nih, contoh akun aku yang pertama itu skincare. Nah, skincare anti mahal ini sebenarnya bukan pure skincare murni, tapi aku lebih mengikuti kayak produk-produk populer, tapi lebih ke body care, kemudian skincare-nya, tapi bukan yang kayak misalnya. Uh, Spesifik gitu produknya tuh untuk muka dan lain-lain, enggak. -lain. Ini lebih ke all in uh, semua badan gitu loh ya yang aku promosiin. Kemarin itu sempet populer produk yang ini produk sabun yang 100 ribu itu dapat 4 dari Biore. Nah, kenapa kalian tuh sulit memilih produk yang tepat? Jadi sebelum kalian buka akun, kalian tuh harus tahu dulu nih target marketnya tuh siapa. Misalnya mau ibu-ibu, mau anak-anak, mau remaja-remaja dan lain-lain supaya kalian tuh nggak sulit buat milih produk. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian tuh salah nih milih produk. Pertama susah pecah telur, yang kedua biasanya produk itu bakalan tenggelam alias kalian udah beli sampel, udah banyak-banyak bikin video ke up lagi sama produk yang baru. Makanya jangan sampai salah pilih produk. Ya, terus yang kedua, tidak tahu cara membuat konten yang menjual. Sekarang udah banyak banget konten kreator yang nge-share ilmunya kayak buat Konten tuh seperti apa sih yang bagus? Kemudian, pakai hook-hook atau misalkan pakai kalimat-kalimat copywriting yang menjual itu udah banyak banget yang nge-share. Jadi, nggak ada salahnya kalian buat scroll-scroll, lihat-lihat tuh apa aja sih uh, hook atau misalkan konten-konten cara bikin video yang menjual, yang menarik, yang kreatif, yang bikin orang tuh penasaran dengan yang kalian buat. Misalnya, nih, contoh nih. Ini adalah hook yang aku buat. Salah kasih harga gak sih? Kok murmer banget dapat 4 piece gitu. Nah biasanya orang tuh tertarik, oh bener nih dapat 4 piece. Biasanya orang penasaran sama harganya. Dan akhirnya kemungkinan bisa mereka tuh klik, misalnya keranjang kuningnya seperti itu. Jadi kalian tuh boleh lihat-lihat cara bikin video yang menjual dan yang bikin orang penasaran seperti itu ya. Terus yang ketiga, biasanya tidak dapat traffic yang cukup dari affiliate, itu lebih ke algoritma kali ya. Karena kenapa? Karena memang kalau algoritma itu kita nggak bisa tebak. Ya, cara mengevaluasinya gimana? Cara mengatasinya maksudnya ya. Ya udah, cara mengatasinya ya kita ikhtiarnya ya upload aja misalnya video sehari tiga kali. Semua akun yang aku punya itu aku usahain sehari tuh upload tiga kali video dan minimalnya satu. Jadi selalu ada video yang aku masukin. Ya, masalah algoritma itu biarin aja, nanti dia juga bakalan ngikutin. Ya, jadi makanya trafficnya ataupun ataupun misalnya, aduh aku viewsnya dikit-dikit nih, cuman 100, cuman 200, gak masalah. Kamu terus aja upload secara konsisten, lama-kelamaan algoritmanya pun bakalan ngikutin. Ya, kamu nanti bakalan dikasih kesempatan juga sama si TikTok ya seperti itu. Yang selanjutnya biasanya apa? Kurangnya pengetahuan tentang program si affiliate. Nih, karena kenapa mungkin orang tuh misalnya ah FOMO doang. Jadi kayak, "Ah, itu komisinya gede banget sih ikut affiliate TikTok misalnya atau itu ikut affiliate Shopee, cuman ikut-ikutan doang." Jangan sampai begitu. Jadi harus benar-benar langsung uh, terjun gitu ya misalnya kayak buka konten konsisten seperti itu jangan coba-coba doang gitu ya itu biasanya tuh kesalahan affiliate pemula tuh yang nggak nggak becah telur kemudian nggak nggak dapat komisi dan lain-lain gimana sih solusinya gitu loh solusinya yang udah aku lakuin gitu ya pas pertama kali buka yang pertama pilih niche yang sesuai dengan audiens atau misalnya dengan keinginan kalian gitu. Nih kayak akun aku yang ini karena aku memang suka nih kayak skincare skincare cuman kayak yang bundling bundling nih misalnya beli satu gratis satu misal ini sunscreen beli dua itu harganya lebih murah kemudian ini misal minyak wangi dapat 430.000 ribu nah seperti itu jadi kayak kalian tuh harus memilih niche yang sesuai dengan yang kalian pengen gitu yang yang kalian Uh, hobi gitu ya misalnya yang kalian nikmatin biar apa biar mengalir aja biar nggak aduh apalagi ya apalagi ya gitu kan kalau kalian menguasai kan seenggaknya bisa lebih mudah gitu buat dipromosiin seperti itu. itu. yang pertama ya terus yang kedua fokus pada uh, apa ya kayak edukasinya juga boleh sih bukan hanya penjualan doang itu bisa jadi poin plus juga. nih kalau misalkan skincare mungkin kalian tuh apa ya edukasinya? Mungkin kayak cara penggunaan moisturizer, atau misalkan kalau misalkan acne kalau misalkan jerawat itu cara mengatasinya seperti, seperti apa itu juga bisa boleh ya, boleh untuk edukasi. Kalau misalkan akun aku yang ini memang ini sih sebenarnya pure hanya untuk jualan doang. Ya, jadi ya targetnya ya untuk langsung kok jualan, beda dengan orang yang kasih edukasi. Sebenarnya edukasi lebih lebih bagus ya. Jadi followers tuh kayak lebih kalau misalkan kalian sering share edukasi, mungkin followers lebih menikmati dengan konten kalian. Kalau aku kan lebih menjual ya akun yang ini gitu, penjualan gitu. Kayak misalnya kalian tutorial atau misalkan kayak review produk dan lain-lain gitu. Nah yang aku akun ini, ini lebih ke review produk langsung gitu. Bangun traffic secara konsisten ini juga salah satu, apa namanya? hal yang harus kalian lakuin gitu yang aku bilang solusinya ya ini bangun traffic secara konsisten yang algoritma yang tadi ya udah aku jelasin kemudian yang selanjutnya kalian bisa pilih program affiliate yang tepat buat akun kalian misalnya kalau kalian lebih suka ke TikTok ya silahkan buka affiliate TikTok kalau misalnya kalian lebih ngerti ke Shopee nih produknya juga lebih menguasai misalnya produk-produk yang di Shopee ya udah buka sih Shopee gitu jadi pokoknya Cari yang mudah-mudah aja untuk kalian share untuk kalian promosiin seperti itu. Next lagi ya, aku kasih info-info yang berguna lagi nih. Kemudian selain tadi ya solusi-solusi yang tadi, ada tips ekstra yang sering banget aku lakuin. Jadi kayak semacam uh, poin banget gitu loh. Selalu di setiap video yang aku share itu aku selalu buat call to action yang jelas banget nih ke viewers atau ke followers aku. Misal, aku misalnya ngejelasin sebuah produk nih, ini misalnya ngejelasin sebuah produk nih, minyak wangi. Itu tuh aku selalu menginfokan ke audiens aku kayak kalau misalkan mau tuh langsung cus ke keranjang gitu. Cuman kalimatnya misalnya tuh cus nih ciwi-ciwi misalnya call to actionnya tuh kayak gitu. Atau misalkan wangi banget nih parfumnya gitu. Itu juga bisa Nah, terus eh, yang selain itu ya visual, visualnya itu kayak kalian bikin video kalau bisa yang jelas dong, ya misalnya yang clear. Jadi biar apa? Biar orang tertarik, biar orang tuh nggak males nonton video kalian. Kalau videonya burem, itu otomatis orang tuh jadi males juga nontonnya gitu. Terus penggunaan musik, nah penggunaan musik tuh penting banget. Cari musik-musik yang lagi trending, musik-musik yang lagi FYP, biar apa? biar memudahkan pencarian juga siapa tahu gara-gara musiknya yang FYP orang-orang dengerin video kalian ya karena musiknya juga oke gitu karena musiknya juga lagi happening seperti itu ya nah itu beberapa solusi kemudian beberapa kesalahan-kesalahan afiliat yang seperti itu kayaknya tuh memang umum banget terjadi contohnya aku juga awal-awal seperti itu jadi ini tuh berdasarkan pengalaman dia ya yang aku yang aku alami gitu selama aku buat si afiliat TikTok ini. Tapi kalau misalkan kita udah tahu celahnya nih, udah tahu tipsnya, udah tahu caranya, kalian bakalan ketagihan bikin video konsisten kayak gini. Karena kenapa? Karena setiap bulan, setiap minggu bahkan ya, itu tuh bakalan selalu ngalir penghasilan dari si afiliat TikTok ini. Oke okay guys, nah itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga membantu ya buat kalian yang lagi cari sampingan dari internet. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. video